ขึ้นในแต่บุปการก่อนญาณยังลงปลีก่อนญาณก่อนหนาบาฮิยาลุงก่อนหนาสนังลุง dengan putra yang kana beri oleh Allah kepada getanyo Bandung bahagia lo. Tapi tahukah kamu apa yang akan terjadi setelah ternayatnyo? Hana hana je oleh sahabat nyo ko nyo yang lumo lo. Kitab Siyarus Salikin jilid sa lumboi tertuh lepluh nak lepluh tikurung. Nyo ba uronyo hai Muhammad, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan di atasmu akan nikmatku kata Allah. Waraditu lakum Islam Madina, dan lung ridha, lung terimang apa adanya bagi kamu, artinya beserta sahabat-sahabat gata Islam uronyo kalung pesah menjadi agama yang hana perubahan di dalamnya. Wate Nabi nerimang ayatnya, Nabi nesom kesedihan. Waktu ini dengar Jibril pegah, nanti Jibril khusus niat berita, Rasulullah nanti dengar nepetun hanekli, nanti pegah, nanti sembunyikan rasa sedih yang mendalam. Lih nanti terima ayatnya li Rasulillah, nanti terima wahyu, nanti pesapat ubinah sahabat, nanti bacalah kelai li Rasulullah. Para sahabat tenang, gembira, bahagia, karena tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi kelusah, nyanyi bayang-bayang li sahabat. Artinya mayoritas sahabat, tikurung puluh, tikurung persen sahabat, bahagia. Nesura li sahabat, bertakbir, bertalbiah. Wate Nabi ni pegah hayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wahai para sahabat lun mendung, ba'uronyo Allah Ta'ala ni berita ba'ulun, ni yu berita ba'ulun ron mendung, Jibril bandih ni merempak dengan lun mendung, akmaltu lakum dinakum, Allah Ta'ala telah menyempurnakan aturannya, artinya agama. Nyo mulai uronyo, alhamdulillah perjuangan getanyo maka selesai. Ileh selepih, menanlah bahasa lebih kurang. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi macam-macam. Olehnya Allah Ta'ala nepegah lomba ulun tuan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Nyan tini pegahnya li Rasulullah bergetar. Tapi hana meri. Ucap Rasulullah, tapi nekhid. Dan Allah telah menjanjikan kepadaku melalui Jibril pada hari ini, artinya dalam masa totonyo, terjemahan ji, dalam masa dekatnya, nikmat Allah Ta'ala kepada lun akan Allah Ta'ala sempurnakan. Itu makna rupanya nikmat yang sebenarnya dalam dunianya yang kementi kanudit. Sebab menyatalah tamudit matinya jid kepada malapetaka. Tekedi salah tamudit dalam dunianya, salah legetanya tak jalani kehidupan di atas muka dunianya, di atas rumbumonya, maka bukan nikmat yang akan kita dapati balasan Allah, tetapi na'uzubillah laknat. Nabi ini berkata, Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan di atasmu. Artinya segala janji-janji lung, rahmat-rahmat lun. Nyawranyo Muhammad, kalunjuk kepada gata dan lunjuk kepada umat-umat gata.
Watenyan ke Abu Bakar namo? Abu Bakar kana depe, Abu Bakar na te, maka tanpa pamit ana namo su tapu na tunyo jaro Abu Bakar na te ni alup dalam khemah. Wate Abu Bakar ni tamang dalam khemah. Na sahabat yang nakalen Abu Bakar hana ceria. Na tetet. Na tetet Nabi, na tetet Abu Bakar. Ho neja Abu Bakar. Na jeng terdiri dari luar. Abu Bakar tengah nekli musuk-musuk hurt ia mata dan bulut bajen. Na beda Abu Bakar na tak beranikan diri sahabat na lelaki di na tamong dalam. Na tamayang ta Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, urlain tengah bahagia, urlain tengah gekil, urlain tengah dalam keadaan bergembira, kepakan drone kli. Adakah drone hana tenang dengan berita yang kalian nejuk oleh Allah Ta'ala ke gedanya? Tanya mana pihak tamu perang li mencam lah. Abu Bakar nanti tuh, mutama mutu nikli. Karena kabrat hat gedesak li para sahli sahabatnya nantanya li Abu Bakar. Adakah kamu paham dengan maksud daripada wahyu yang barusan tersampaikan? Nah, bagi sahabat, hai mufum kalian pegang dari Rasulullah yang bahwa agama kasempurna wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Allah Ta'ala kana terima perjuangan dayo. Nyuhana liru darah berarti hana sia-sia perjuangan dayo. Maribedro syarat tanyo yang kawafud, maribedro syarat tanyo yang kasyahid. Macam-macam kejadian getanyo ke puluhan tahun yang lalu, uronyo getanyo ke merdeka. Nalung dengar menonton pegahli Rasulullah. Baru nekun li Abu Bakar. Kenyan, yang lungkli kenyan. Kan hana bahagia lung. Kan hana senang lung. Dengan putra yang kena beri oleh Allah kepada getanyo Bandung. Bahagia lo. Tapi tahukah kamu apa yang akan terjadi setelah ternayatnya? Hana hana je oleh sahabat. Nyo ke nyo yang lumo lo. Nata yang terbalik. Pekan teman. Nyo leh ternayatnya pekan teman. Rasulullah sebentar lagi akan minta izin. Rasulullah hana trip leh nyokan lagi izin bagdayo. Tinggailah getayo getayo. Allah mengangkat Muhammad menjadi rasulnya. Allah mengangkat Muhammad menjadi utusannya. Allah mengangkat Muhammad sebagai pembicara bagi agamanya. Kalau tugasnya telah selesai, berarti Muhammad akan pulang. Kabeh tugas. Kapan tiun? Nabi hana tinggal leh sajan gedayo karena kabeh tugas. Nyo tinggal gedayo tu. Adakah kita sanggup mempertahankan kesempurnaan Islam yang kalian dah pegat perjuangannya? Adakah gedayo mampu mempertahankan aturan-aturan yang kalian nejuk oleh Allah melalui Rasulullah yang kalian gepurno gedayo untuk tak jaga aturannya hingga dengan mati gedayo? So lebih awai mati gedayo ngendreleh agama. So awai gadeh getanyo ngan gadeh agama. Siapa yang akan menyelamatkan aturannya? Rasulullah hanali. Hanat trip dia nyo Rasulullah nala keijin. Pak Fota mengadu lah. Nyo ke nyo yang lungkli. Li sahabat nyo kedengarnya nyo nyo kot. Pukutu ya tak Abu Bakar pegah? Pukut. Nalai kaidin Pak Abu Bakar neberanikan diri sahabat ni yang merempak dengan Rasulullah. Iluai dia udah mentan tengah kim-kim. Urun tengah talbiyah, tengah takbir, macam-macam. Tenang tak udah? Nah bedah sahabatnya ni yang merempak dengan Rasulullah. Pegah, ya Rasul. Abu Bakar. Ni tanya oleh Nabi, pakan Abu Bakar? Baru nakalan oleh Rasulullah oh Abu Bakar. Pak Abu Bakar dalam khemah. Pakan Abu Bakar dalam khemah. Tengah nekli. Tengah nemu. Pakan nekli, pakan nemu. Sahabatnya bikan tikui. Bedah Nabi ni je abak khemah Abu Bakar. Nabi thalir na pegah rabah doa na. Baru kli. Nyat kakli.
Yang sahabat-sahabat lain kamu mendu. Nanti yang lihat Abu Bakar. Nanti yang lihat Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bakar nengkli. Anan tahun. Anan dong tahun. Nanti yang Abu Bakar, bakar nengkong. Adakah drone hana senang dengan beritanya? Senang. Mamnya senang bakar nengkli. Nampakah dari Abu Bakar, ya Rasulullah. Menyedron karena terima ayatnya. Menyedron karena terima pengakuannya. Ya Rasulullah, mati drone akan kubah kamu. Ya bukan. Tahu pegah bak drone. Ya Rasulullah, tugas drone membawa agama. Tugas drone nepe sempurna, nepegat perjuangan untuk neputrang agama. Orangnya Allah Ta'ala kan terima perjuangan drone, kaget terima perjuangan tanya rame-rame ni pegah di drone. Berarti drone, kabih tugas kan. Mereka drone, kabih tugas drone, nak awak kan. Baru Nabi ni pilih. Ini jawab dari Rasulullah, Abu Bakar, lung manusia biasa. Lung sama di lagi drone. Lung sama di lagi urung drone. Butuhi. Lihnya, lung akan menghadap Allah. Karena tugas lungkah selesai. Nampakah Abu Bakar, ya Rasulullah, dupno trip perjuangan, dupno jai urang dalam yang meninggal dalam peperangan. Padum dro aneh yatim yang kaya tim, padum dro urang janda yang kaya yang kaya janda, padum dro urang kaya yang kabi hartan. Padum boh nyawa yang tidak terhitungkan banyaknya. Mereka semua syahid. Mereka semua riyadha, berkorban hanya untuk Islam, hanya untuk agama. Menyihana lidron ya Rasulullah, atanya sia-sia. Kamu hai menjaga. Kamu hai mempertimbang ya Rasulullah. Nyolihana dron, irilah agamanya oleh awam. Meribaya buh nyawang, meretuh ribaya nyawang yang kah syahid. Tengah awaknya hantingat ile, udeng-udeng ikannya hantingat geledupna leru darah untuk kepedang agama. Dupna le abih harta bak kepedang agama. Padum dro udeng kidra yang haik tahetok. Nah yang kaputuh jarawa tapi rida ke. Nah yang kaputuh kaki tapi bahagia ke. Anak yatim kabih mati perut lang gampung. Udeng janda udip gak nyan. Dengan minim pertolongan karena hana kemampuan bagdaya. Maka itu akan berlalu ya Rasulullah. Hana trip atanya akan kada. Relah agamanya kelai. Siapa yang akan menyelamatkan ini wahai Rasulullah? Yang rame tengah terurangkan ia putun agama ia relah. Itanya rame-rame tak putun tamu perang taruh darah bahkan nyawang-nyawang cadara tanya tubit. Untuk dipuji oh drone dan keluarga daripada buat maksiat. Awaknya diundang tengah maksiat. Imita alasan dengan meribai amal sama alasan. Awaknya akan dihalalkan segala cara. Siapa yang bertanggungjawab ya Rasulullah? Lung hai lung fikir menyatanya. Menyanyu nujuk bak lung ya Rasulullah. Lung han siap. Kamu nyuhan siap. Menyembahasa gasa sia-sialah perjuangan yang kalih getanya pegat perjuangan. Orang yang kasyahid-syahidnya. Darah gaknya memang hana rugau. Tetapi oh watirilah tinggal. Watirkan dirilah. Hana triplahnya ya Rasulullah. Kamu tidak sanggup bertanggungjawab. Menyanadron napat kamu mengadu. Menyanadron ya Rasulullah napat kamu pegah. Orang haiju. Tapi hati hana dron tau tanggungjawab. Klik orang. Baru hana pegah balik. Maka waktunya Rasulullah memberi wasiat. Pun pegalinya. Wahai Abu Bakar dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Kullu nafsin zaikatul maut. Siapapun yang bernyawa pasti akan menghadap Allah. Yakni didapati oleh kematian. Tanyo hana patathe daripada mati. Mandum tanyo akan tawab Allah termasuk lung. Maka menyeandai kata lagi nanti yang lihat Abu Bakar
siapa yang akan bertanggung jawab, bagaimana ke depan anak-anak cucu ketanya sehingga huka pergi dan lain sebagainya. Siapa yang akan menyelamatkan, siapa yang akan menjaga lun payah lu ya wawon apakah karena tugas lun kan he. Tetapi bun ingat leurung drone mandum menyenetim ingat netim umat netim petimang netim ikuti netim lagi yang lun pegahnya insyaallah siapapun tidak akan pernah hancur. Lung lung tinggalkan urung drone, lun kubah dunia, lun kubah keluarga, lun pelikut atanya mandum untuk lung hadap Allah. Lung kubahlah atanya ini. Lung hana lung kubah harta. Saya tidak menyimpankan harta yang banyak. Lung hana lung kubah siapa ke urung drone? Hana intan, hana berlian, hana siapa-siapa. Tetapi lun kubah ke urung drone, itulah harta termahal. Nyen kena bahlun kepada Nabi. Maya urang dron barakan nemu perang gara-gara kana terima perintah dari Allah untuk yang memperang. Nyo ronyo han jadeh perang nyen menang. Maya nyo gede. Pertahankan ini walaupun nyawa akan dikorbankan. Pertahankan harta warisannya walaupun darah gata akan tercurahkan. Karena inilah keselamatan yang sebenarnya. Nyo ino gata akan selamat. Dan yang putra tanya ya Rasulullah. Insyaallah akan kamu jaga. Akan kamu rudara. Andai kata hana bisa kamu rudara. Dengan bermacam-macam keadaan yang na. Tapi kamu hana akan rida dengan atanya. Nabi ini kun. Taraktu fikum amraini. In tamasaktum bihima lam tazillu abada. Wahai para sahabat, wahai Abu Bakar, wahai para sahabat-sahabat lung, aku meninggalkan kepada kalian ada dua benda yang lebih berharga daripada intan, berlian dan permata. Nalung kubah bagata dua buah benda dan bendanya adalah benda termahal. Dengan bendanya gata akan selamat dunia dan akhirat. Dengan nyankuh gata akan bebas daripada neraka Allah. Akan bebas daripada segala fitnah dunia. InsyaAllah kita akan bahagia di alam syurga. Pergatanya ni Rasulullah. Aku tinggalkan kepadamu dua benda. Intamasaktum bihima lam tazillu abada. Menyegata tatimumat intamasaktum. Makna tamasaktum kan mat pura-pura aku. Kap. Kap dengan gehem. Menyakata hingga dengan gehem ke yukap. Hanat he mesti padi ih. Walaupun mati, walaupun roh darah, walaupun walaupun ikut di tanah, hanat jatuh tahu. Pertimbang katanya Nabi Nabi, jaga katanya. Berikan kepada berikan katanya kepada anak keturunan kata. Lam tazillu abada, gata tidak akan pernah hancur selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa menghancurkan diri kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan